menganjurkan untuk husnudzon kepada Ba'lawi itu duriah Rasul, boleh, bagus, dan meyakini bahwa Ba'lawi itu nasabnya tersambung pada duriah Rasul, silahkan, boleh. Tetapi melarang penelitian ilmiah untuk membuka kebenaran nasab siapapun untuk kemaslahatan dan untuk pengetahuan, perkembangan pengetahuan, memberikan kecerdasan kepada seluruh manusia, tidak bijaksana larangan tersebut. Sangat tidak bijaksana, sangat tidak arif, dan itu sama mengembiri berkembangnya pengetahuan. Karena apa? RA sendiri selalu meneliti nasab duriah Wali Songo ketika akan didaftarkannya, dan selalu meneliti kebenaran. Maka apa bedanya dengan orang yang sedang meneliti kebenaran orang yang ngaku nasabnya bersambung kepada Rasulullah? Kalau meneliti kebenaran nasab seorang yang ngaku bersambung ke Rasul dilarang, maka dilarang pula tuh RA untuk meneliti nasab orang-orang yang nasabnya bersambung ke Rasulullah, sementara mereka adalah keturunan Wali Songo yang jelas keturunan para pejuang penyebar agama Islam. Ya.